Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Malarangeng, mengungkapkan alasan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, bakal menghadiri pernikahan anak bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Menurutnya, SBY masih mengingat kehadiran Kaisang saat almarhum Ani Yudhoyono meninggal. Saat itu, Kaisang Pangarep ikut mensolati jenazah almarhumah Ani Yudhoyono. Kata Andi dikutip dari Kompas.com. Ia menyampaikan Kaisang mengantarkan sendiri undangannya pada Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas Bogor, Jawa Barat, Sabtu 3 Desember kemarin. Undangan itu, lanjut Andi, diterima secara langsung oleh SBY di kediamannya. Keduanya bahkan sempat terlibat perbincangan hangat. Diketahui Kaisang bakal melaksanakan akad nikah dengan Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember besok. Selanjutnya pada Minggu 11 Desember bakal diadakan acara Gundu Mantu dan Gala Dinner di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah. Dua Menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun nampak terlibat mempersiapkan acara tersebut.